waj'alhu lana imama. Mau? Ayo silakan. Enggak ngomong langsung aja. Langsung aja. Nah, sebelumnya makasih Pak ya sudah diizinin buat silaturahmi ke sini. Alhamdulillah. Kita dari kru apa tuh? Oh, pencuri video. Cuman pengen tahu. Betul. Mungkin yayasan apa Pak namanya? Nurul Nisa. Nurul Nisa. Ini dibangun tahun berapa Pak berdirinya? Kita cerita sedikit ke belakang ya, ya. Boleh. Jadi di awal memang bentuknya itu dulu remaja masjid yang memang peduli terhadap anak-anak yatim. Kemudian kegiatan itu masih mobile ya. Masih mobile, jadi dari rumah ke rumah, belum punya sekretariat. Atas izin Allah 92 baru berdiri bangunan, termasuk legalitas lembaga mungkin ya. Jadi tepat tanggal 9 bulan 9 tahun 92 itu baru berbadan hukum jadi Yayasan Nurul Nisa. Nama Nurul Nisa terinspirasi dari kelompok remaja Masjid Putri waktu itu. Oh, iya. Jadi Nisanya itu memang ada sekumpulan remaja putri yang memang menginisiasi kegiatan penyantunan kepada anak-anak yatim gitu. Dengan pengelolanya siapa Pak? Penggagas waktu itu Ibu Hajah Ais, kemudian Ibu Ani Jamilah, Bu Mul dominasi waktu itu memang remaja putri. Pada perjalanannya akhirnya kan membutuhkan cowok juga. Yeah. Akhirnya kita remaja mesti putranya ikut nimbrung. Sehingga struktural akhir di lembaga itu, di yayasan itu lengkap, ada putra, ada putri. Sebelumnya mohon maaf juga dengan Bapak siapa tadi mau nanya. Saya Haji Abdul Rasid. Kebetulan teman-teman mempercayakan untuk pengelolaan pantinya itu ke saya. Bapak. Karena tadi ya, jadi payung hukumnya ada yayasan, dan di dalamnya ada panti, kemudian ada taman kanak-kanak, juga ada taman bintang Al-Quran yang sore hari, sekolah agama. Untuk panti itu sendiri Pak, maksimal umur anak itu berapa tahun? Pengasuhan ya, pengasuhan kita memang awalnya menurut syariat memang 15 tahun itu sudah harus pulang. Ya. Karena definisi yatimnya itu mungkin sudah selesai di usia balig. Seperti itu, tapi pada prakteknya kita kan nggak mungkin anak lagi betah di sini, kemudian lagi sekolah, lagi ngaji, karena memang usianya SMP, terus udah kalian pulang aja, kan tidak mungkin. Sehingga dalam pelaksanaannya, di anggaran rumah tangganya, kita lebih detail disebutkan bahwa boleh lanjut ke level SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, dengan beberapa kriteria yang kita sudah sepakati. Tapi bukan tuntutan akademis, artinya bukan berarti anak itu harus ranking atau apa. Iya. Terpenting adalah loyalitas ke adik-adiknya. Karena kalau misalkan nanti gede, tapi nggak sayang sama adiknya, kita yang repot nanti. Dengan jumlah keseluruhan berapa orang, Pak? Posisi terakhir, jumlah anak asuh yang kita asuh itu 21 anak, putra-putri. Putra-putri. Tapi untuk yang sudah pernah keluar dari sini, udah ada itu, Pak? Banyak yang bilang alumni dari sini gitu. Banyak karena berarti pertanyaan 28 tahun yang lalu yang kita asuh 28 tahun yang lalu berarti sekarang udah berumah tangga malah. Jadi yang angkatan pertama lah kalau istilah di sekolahan mungkin itu sudah punya putra putri. Jadi kalau berkunjung ke sini pun sudah boyong anak-anak mereka. Ada usaha ekonomis produktif. Kalau tadi di depan ada jahitan, terus di pinggir musola ada tenda-tenda, kemudian di dalam ada sound system. Pun itu bagian dari usaha kita teh. Jadi kita nggak mengandalkan gitu. Jadi pembelajaran juga buat mereka yang kita asuh. Jadi walaupun banyak yang peduli, banyak yang memang tertutup buat bersedekah, tapi kita pikir itu bukan sumber utama buat kelangsungan lembaga kita. Andaikan itu jadi karakter mereka separah nantinya. Seolah-olah berarti kita bisa ngemis-ngemis, bisa minum, kan enggak. Justru yang kita tanamkan ke anak-anak asuh kita, kemandiriannya, gitu. Terus ini, Pak, yang paling dibutuhkan di sini apa sih, gitu? Kalau misalkan kayak logistiknya, atau material apa, media apa yang paling dibutuhkan di sini itu apa, gitu?
Kalau ditanya kebutuhan, memang semuanya butuh ya. Cuma mungkin levelnya ada yang urgent gitu ya. Soalnya gini, sederhananya gini, dalam siklus kehidupan kita pun mungkin ya di rumah, dan yang mulai bangun tidur kan sudah butuh kebutuhan buat alat mandi, sanitairnya kan. Kemudian sarapan berarti ada kebutuhan pangan kita. Kemudian ketika mereka sekolah butuh alat tulis. Nah sehingga mungkin kalau melihat ke sana, insya Allah semua yang kita terima insya Allah dapat dimanfaatkan. Jika pertanyaannya mana yang urgent, nah ini biasanya kita punya kalkulasi ya, punya kalkulasi. Kalau misal saat ini misalkan stok beras kita masih cukup aman lah misal, tapi misalkan ATK-nya masih kurang, berarti kita pasti ajak jawabnya ATK-nya yang kurang. Nah untuk saat ini ATK-nya masih aman, terus mungkin untuk sanitairnya kemudian kemarin ada yang ngasih sabun sama sampo, mungkin sebulan ke depan masih aman lah. Nah, justru balik lagi mungkin persiapan Ramadan malah pangan kita yang harus stoknya mungkin yang gitu. Di luar beras ya. Di luar beras insya Allah kalau beras masih aman lah untuk sebulan ke depan. Cuma mungkin seperti minyak goreng, gula, terigu, gitu, ya sumber protein itu mungkin insya Allah itu mungkin yang dibutuhkan menjelang persiapan masuk ke Ramadan. Iya. Untuk kamar sendiri, Pak, ada berapa kamar putra-putrinya, Pak? Putri 4 dengan kapasitas 4 orang per kamar. Kemudian putranya memang bentuknya seperti barak, tapi tempat tidurnya terpisah-terpisah iya. gitu. Oh, dan terpisah jelas. Putri di sini, putra di sana. Mudah-mudahan kita ke depannya kalau ada rezeki kita misikan buat anak-anak di sini. Insyaallah kami beneran diberikan kemudahan ya. Bisa bergabung sama anak-anak di sini ya, juga. Betul. Kalau misalkan nanti ada kegiatan misalkan ingin langsung bersentuhan dengan anak, kita bikin satu event misalkan apakah memanfaatkan momen buka bersama atau misalkan kegiatan apa, terus nanti di desa bikin game-game kecil buat mereka. Kita sangat mendukung, soalnya gini. Kita sadar betul lah kedekatan dengan anak memang sudah dekat, tapi ada kalanya karena menganggap kita orang tua ada rasa jengah ya, segan. Beda kalau dengan TTT atau ayam masuk, dia merasa bahwa ini adalah di kelas 2. Kelas 2 SD. Sekarang ya, kalau pertama masuk sih masih pra ya, malah pra SD. Waktu itu masuk usia 6 atau 6 menjelang 7 lah. Jadi masuk ke SD-nya itu di kita di sini. Terus yang paling gede berarti sekarang malah insya Allah kuliah. Tahun ini masuk semester 2 berarti. Selebihnya dominasi usia SD. SD. Makanya butuh main itu. Itu paling jauh dari daerah mana, Pak? Area kita memang tidak dibatasi ya. Dibatasi. 3 tahun yang lalu kita malah sempat ada anak dari Jasinga masuk ke Kabupaten Bogor kan. Jasinganya pun berarti udah batas dengan Banten. Kemudian pertama masuk ke sini terus ya 6 tahun berarti. Dia masuk lulus SD masuk ke kita, berarti 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Kemudian kemarin pas mau kuliah, dia ngambil ininya di rumah katanya. Jadi lulus SMA, balik lagi ke rumah. Nah yang sekarang berarti paling jauh dari pelabuhan. Pelabuhan. Pelabuhannya pun kalau sempat main ke Desa Ridogali, salah. Kurang ya, Teh? Iya, Pak. Repot-repot. Nah ini yang dari Ridogali. Ridogali, jadi kalau dari jalan raya mungkin kisaran berapa kilo ya, soalnya kita aja waktu bawa kendaraan transit di warung naik ojek lagi itu 30.000. Kalau pernah ikut jalur treknya buat cross itu yang nyambung ke kampung adat yang kemarin longsor itu daerah pelabuhan Sirna Resmi ya, ke situ, ke area ke situ. Jadi kita juga kan nggak ujug-ujug langsung nerima anak-anak. Jadi tahapannya itu tetap ada asesmen dulu. Pun kalau misalkan rekom dari dinas atau misalkan dari guru ngajinya, misalkan ada yang dekat dengan kita terus silaturahmi, kita tetap punya kewajiban buat home visit dulu ke rumahnya buat memastikan dulu. Karena kan untuk memastikan status yatimnya misalkan iya,
dibuktikan dengan surat kematian dari desa. Tapi untuk masuk klaster bahwa ini benar nggak yang berhak untuk mendapatkan pelayanan kita, kita pun harus memastikan itu. Dalam kenyataannya kan bisa saja misalkan statusnya iya yatim, tapi ayahandanya meninggalkan ruko 3, misalnya empatnya 5, kan beda tingkat kebutuhannya. Artinya berarti nggak mesti masuk ke asuhan kita pun dia aman di rumahnya. Tapi misalkan ketika ayahandanya meninggal, anak meninggal ada 5 orang, terus ibunya nggak usaha apa-apa, yang terbesar baru SMA kelas 3 misalkan, otomatis terbayang sederet kebutuhan, sementara yang meng-covernya nggak ada. Kita hadir di situ gitu. Nah, proses home visit pun bukan permainan sih. Kadang-kadang kita pakai trik misalkan ini. Janji hari Minggu misalkan. Kita datang Jumat malah. Bukan ngejebak, tapi kita pun dalam perjalanannya pernah lah. Pernah ketika datang kemudian kita merasa ini digiring ke satu tempat yang menurut kita bukan lokasi rumahnya gitu. Beda kan? Iya. Beda. Kita punya feeling ya untuk itu. Nah, untuk menghindari itu biasanya kita janji Minggu datangnya Jumat. Turun di warung misalkan. Di warung lebih akurat kan. Teh, ada rumah yang bawah itu punya siapa sih? Oh, itu mah. Ibu ini. Kasihan bapak itu mah pas suaminya meninggal itu sekarang teh makannya sahwi ngasih. Nah, itu udah bagian dari poin buat kita gitu. Karena kan dia pun bisa saja misalkan, iya bapak malah diantar pas datang ke sana, rumah dia bagus, kita diajak ke tetangga yang kebetulan mohon maaf rumahnya sederhana terus. Tapi kan dengan penerimanya kita udah bisa baca, masa di rumah sendiri gelasnya di mana ya? Itu aja kendala lain ya, iya kan? Seperti itu. Makanya bisa dipastikan 21 anak yang di kita semuanya memang yang betul-betul berhak mendapatkan pelayanan. Ada tuh? Tanyain lagi, oh silahkan. Sambil, aja lah jadi ini. Sambil diminum dulu. Ah, kopi. Ya, Pak. Oh, mungkin nanti mau lihat-lihat area, boleh ya? Bisa mungkin gak? Beberapa ya, beberapa. Maksudnya gini, untuk Putri, mungkin nanti hanya pengurus. Ya. Hanya Putri ya, sepanjang memang tidak mendiskreditkan berita yang kondisi yang ada ya. Dan memang real apa adanya ya, seperti itu ya. Kan ada juga yang misalkan sengaja di setting dulu terus biar kelihatan mengenaskan ya, mengenaskan seolah-olah anak-anak di panti itu tidak terurus, giginya buruk gitu. Malah saya pikir malah zolim itu. Kalau kita berpikir gini, kalau memang butuh apa, memang itu kebutuhan. Beberapa yang sudah kita cover, ya itu berarti kebanggaan buat kita juga. Karena ketika mereka misalnya dari rumah punten kurang gizi, masuk ke panti, di kita cukup, kan kelihatan kembang fisiknya ya. Tapi juga orientasi kita bukan hanya ke fisiknya aja, terpenting kan akhlaknya. Makanya kan kita ada donasi, sebenarnya dinas memang mengapresiasi sepanjang ada pelayanan kesehatan sosial. Tapi tadi kalau memang beberapa yang tidak mau diakreditasi, ini tanda petik ya, tanda tanya tuh kenapa enggak gitu. Iya. Kalau memang betul ada kegiatan pelayanan sosial gitu. Tenaga pengajarnya berapa orang, Pak? Kalau struktural pengasuh semuanya sekitar ada 27 ya, 27 orang. Tapi yang aktif standby ini sekitar 7 orang. Itu kita biasanya kegiatan di luar punya usaha sendiri. Jadi makanya ini salah satu juga mungkin kunci di Indonesia, kenapa bisa bertahan sekian puluh tahun. Beberapa alasan kasih teman-teman kan biasanya terbentuk dengan keuangan. Kalau mau buat pengasuhnya aja harus berapa. Kalau kita justru beda. Jadi kalau misalkan ada yang saya mau gabung, apa aku ikut bantu aja di pengasuh, mana gitu. Cuman nanti ada beberapa ketentuan. Bukan akademi, bukan kalian, bukan apa. Kita nggak ada honor apa-apa. Ya gitu. Iya. Makanya beberapa pengasuh yang tergabung itu justru dia kasarnya kalau bahasa agama, kasar. Misalnya itu duluan. Misalkan guru MI, sisa waktunya dia bantu kita. Kemudian misalkan dia usaha apa gitu. Tapi sisa waktunya di sini gitu. Karena di kita tidak mengalokasikan anggaran khusus buat honor pengasuh. Kecuali tukang masak dengan yang bersih-bersih ya gitu. Kalau itu kan kita lihat berarti mereka jadi andalan di sininya. Kalau selanjutnya kalau teman-teman tuh semuanya punya kegiatan di luar. Jadi ada beberapa yang malah PNS di sekolah dasar. Biasanya berarti gajinya udah aman lah. Tapi dia misalkan
bisa ngajar keterampilan. Guru di MTS, guru agama, di sini ngajar agama juga, kaligrafi. Untuk waktu KBM itu sendiri dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau kita karena fungsinya seperti rumah kedua mereka ya. Iya. Jadi rutinitas di panti itu seperti di rumah. Justru sekolahnya di luar kan, sekolah di luar. Pagi-pagi itu kita harus nyiapin buat kalau yang jauh nih ongkos, kalau yang dekat buat jajan. Nah, sehingga dibutuhkan sekitar 70 atau 80 ribu rupiah uang pecahan kecil setiap pagi. Oh. Ketika efektif KBM. Nah, sekarang karena posisinya belajar dari rumah, berarti semua fokus di panti. Nah, justru di panti itu dari mulai bangun tidur, terus sholat subuh berjamaah, terus nanti ngaji sebentar, tadarus biasanya pada subuh, doa bersama, lanjut misalkan kebutuhan masing-masing, pribadi, mandi, bersih-bersih, kemudian sarapan, berangkat sekolah, pulang, kemudian makan siang, terus istirahat. Nah, yang masuk klaster di usia SD, itu biasanya sekolah agama sore ikut, selevel madrasah diniyah. Kalau misalkan ngaji nanti ketemu lagi ba'da maghrib. Kemudian belajar, ngerjakan PR, istirahat, esok harinya gitu lagi. Cuma yang membedakan dengan pengelolaan asrama yang tempat-tempat yang lain, mungkin salah satu yang kita coba desain seperti rumah sendiri itu, salah satunya adalah pola makan. Jadi jadwal makan itu 3 kali, pagi, siang, malam. Tapi pada prakteknya anak boleh makan kapan aja. Jadi misal makan malamnya itu ba'da isya, tapi sebelum maghrib udah mau makan biarkan aja. Dan itu tidak dibatasi misalkan ini jatah makannya siang, enggak. Yang penting ikannya cukup buat semuanya. Makanya kalau nanti ke dapur nasi itu biarkan aja bebas. Karena yang kita tahu, kita pernah kecil, filosofi makan itu kan bukan dari jamnya. Mudah-mudahan kapan? Iya. Sekarang disuruh makan jam 12, kalau kita pas belum makannya, lapar ya gimana? Ibu kita teriak sekencang apapun, kita mood kita belum mau mah, nggak akan ini. Dipaksakan makan juga yang ada malah mual-mual. Sama kayak mandi, Pak. Jadi kalau makan, tim aksesor dari kementerian itu sempat bukan mencemooh ya, cuman waktu itu kita jadi guruan lah, bukan membuli. Ini ya jujur, Pak Ocit yang pengasuh atau anak-anaknya nih kiranya? Saya sih senyum-senyum aja. Kenapa, Pak? Anak-anak saya tanya, makan berapa kali? Dia bilang 5 kali. Terus dia bilang 3 kali. Ini yang jujur siapa? Ya? Saya bilang tinggal cross-check aja tuh, Pak. Anaknya panggil ke sini, kita tanya bareng-bareng. Saya bukan berarti menantang, cuma kita sudah tahu pasti ujung-ujungnya pasti ketawa semua, saya bilang gitu. Benar nih, iya nggak apa-apa, sok dipanggil anaknya, sok dia cerita makan berapa kali kan? 5, tetap aja anaknya mau 5. Terus bilang 3 kan? Iya jadwalnya 3, Pak. Terus pelaksanaannya terserah mereka gitu. Sok ada cerita kenapa jadi 5 kali? Iya kan katanya teh makan siang teh habis duhur, terus jam 2 teh jam setengah sebelum asar. Kan beli bakso, terus pakai nasi, empat katanya teh. Terus abis ini teh, makan lagi, abis maghrib teh, ada mie rebus kan di dapur teh, mie-nya, dusnya disiapin, biarin aja ngambil kapan masak ya. Makan lagi, terus bareng-barengnya sama teteh abis ngaji, jadi lima. Terus yang salah apa, kata teteh. Yang salah apa, Pak, kalau gitu? Ya nggak salah sih, bagus katanya. Cuma kenapa dibiarkan? Bukan dibiarkan sih. Tahu mereka masa-masanya kan? Anak segede gitu kan kapan aja. Apalagi anak laki-laki ya, makannya. Ya makanya kenwe gitu ya. Tidak semua perempuan anak laki-laki. Langsung. Makasih, Pak, ya. Sama-sama. Mas informasinya dan insya Allah mungkin dari pihak kami di sini mungkin nanti ada kenangan-kenangan ya buat Papa. Cuman untuk dari segi bentuk atau apa itu belum tahu. Cuman ada salah adalah. Gitu. Nah. Oh ini lagi enggak gini, Pak, kalau ibaratnya maaf kata gitu ya. Kalau misalkan diperbolehkan saya mau ibaratnya mewakafkan Al-Quran boleh nggak? Boleh, silakan aja. Boleh gitu. Insyaallah mana? Siapa yang enggak boleh? Sekalian kita bawa gitu, iya. Kita tanya dulu. Izin dulu semua.
cantik. Mau pengambilan di boleh. Di kenalan sama anak-anak di sini juga. Enggak boleh. Itu yang buat yang ceweknya silakan ke tempat cewek. Oke guys, jadi alhamdulillah kita sudah selesai menemui Bapak pimpinan panti asuhan yatim piatu Nurunisa ya. Mudah-mudahan kedepannya kita ada rezeki dan kita bisa membantu panti asuhan yatim piatu Nurunisa ini. Dan kita juga bersama si Mbak Santi ini. Jadi si Mbak Santi ikut juga kesini, soalnya dia di rumah kan bete nih. Jadi dia ikut kesini hilangkan rasa bete ya. Tuh. Jadi lepas ini kita mau ke mana? Ke Cimalati, katanya si mbaknya pingin main ke Cimalati. Enak gak kopinya? Gak tau Gak tau tapi habis. Punya diriku dihabisin.